Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, teman-teman, pada kali ini eh, saya lagi berkunjung di kebun cabai eh, anggota saya, ya, yang mencoba menanam seribu batang. Dan alhamdulillah, teman-teman, dari awal, eh, apa namanya? Perawatan atau pengolahan lahan, kemudian aplikasi pemupukannya itu uh, kita coret-coret, alhamdulillah ya. Gak nyangka juga teman-teman. Ini pertama kali perdana uh, petani binaan kita ya atau petani uh, yang kerja di kebun kita uh, menanam cabai dan ini luar biasa, tingginya setinggi saya nih teman-teman ya. -teman, nah. uh, boleh lihat ya. Nah. Dan ini buahnya sudah mulai generatif dan sudah mulai e, pemanenan perdana ini teman-teman ya. Tapi dapatnya berapa kita belum tahu karena pada hari ini saya e, mau ngecek lokasi yang di belakang kita itu ya, yang di belakang, entar teman-teman ya. Nah, itu ada motor kita kemudian mau bajak untuk penanaman bawang merah teman-teman ya. Jadi alhamdulillah pada minggu-minggu ini Harga komoditi cabai khususnya wilayah saya alhamdulillah bagus, teman-teman ya. Nah, di atas 30-an malam tidak menyangka kalau minggu-minggu kemarin masih 28 uh, dan sekarang nih uh, bagus. Kemudian selain harga uh, apa namanya? cabai, bawang merah pun sangat sangat harganya sangat bagus sekarang. Nah, sebelum uh, kita lanjut diskusi, jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman ya. Yang baru menemukan video ini, jangan lupa ikutin terus subscribe, subscribe karena subscribe-nya gratis, teman-teman. Nah, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, teman-teman luar biasa, semoga rezekinya tambah banyak, tambah melimpah di awal tahun 2023 ini. Amin, ya Robbal Alamin. Nah, Oke, okay, teman-teman, ya, kita lihat nih. Duh, saya mau uh, jalannya juga susah, karena terlalu tinggi uh, ini kita gini nah tinggi kali temennya, -temen nah ya, nah ini nggak dipilih-pilih kayak karena seribu batang lah temennya, -temen berapa kan tidak luas, kemudian buahnya itu juga sudah mulai panjang, ini bibit juga turunan dari kita ya temennya, -temen jadi ini alhamdulillah, eh uh, kita kelola lagi supaya hasilnya bagus. Nah, kemarin-kemarin, mohon maaf ya, teman-teman. Ya, khususnya subscriber seluruh Indonesia, untuk bibit eh, turunan eh, kita belum kita produksi. Mohon maaf, teman-teman, ya. Jadi, banyak pertanyaan: bisa nggak pesan bibitnya? Bisa nggak pesan bibitnya? Saya mohon maaf, belum memproduksi bibit, ya, teman-teman. Ya, jadi, kalau teman-teman mau mencoba bibit yang sudah-sudah eh, teruji. Di dataran rendah ya monggo, teman-teman ya. Tapi kalau kita belum memproduksi bibit, nah, oke, okay, kita lanjut, teman-teman ya. Oke, okay. kesini. Aduh, oke, okay. tuh ya, kita lihat. Alhamdulillah ya, teman-teman ya, tingginya sudah uh, seini. Saya ini, kalau nanti fokus pemberian nutrisi, sebulan kali kita berikan. Ya, kalau ini sih sudah full rekomendasi, baik mutiara, NPK mutiara, SS, sama pos. Kemudian, kemarin e, tidak ada karate plus boroni, kita masih ada stok e, meroge Kalit Kita pinjamkan dulu, teman-teman. Ya, jadi ini e, penyemprotannya tetap juga sudah menggunakan seperti MACS, meroge MKP, Vitoflex, dan ini kemarin dia mau minta e, apa namanya profit Maxi katanya tapi saya lihat dulu apa sudah aplikasi bisa aplikasi profit Maxi apa belum oke teman-teman kita lanjut ya nanti keliling-keliling seperti biasa ya oke okay, sip nah teman-teman hari ini kita lagi pengecekan tanaman cabai eh, punya salah satu subscriber kita ya teman-teman ya ini eh, sudah mulai masak satu dua dan ini kemarin ngambil turunan bibit dari kita dan alhamdulillah teman-teman ya kita lihat ini buahnya sudah banyak karena ini baru coba menanam teman-teman ya nah ini buahnya alhamdulillah kalau kita gini kan ya teman-teman ya nah ini Alhamdulillah. Buahnya sudah mulai Mateng dan ini uh, full rekomendasi dari kita ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah mulai ya alhamdulillah masak ya. Nah, termasuk senang juga ini, teman-teman. Di ini uh, kebun ini selain dari subscriber dan juga uh, apa namanya? petani atau anggota saya yang sering bantu di kebun baik untuk untuk nyangkol atau untuk penyemprotan dan panen cabai juga teman-teman ya ini gak luas teman-teman ini dia mencoba uh, pingin nanam jadi uh, kita lihat sekeliling ini gak luas teman-teman nah paling-paling cuma seribu batangan teman-teman ya Nah, tapi kalau lihat kondisinya sekarang eh, alhamdulillah untuk perkembangan bunga kemudian daunnya ini tetap masih konsisten. Karena dari perawatan, pengolahan lahan sampai pemberian nutrisi ini alhamdulillah teman-teman ya, memang betul-betul kita corat-coretkan atau kita bikin rekomendasinya ya mohon maaf teman-teman ini kebetulan yang punya kebun lagi kerja tempat kita dan kita eh, coba survei seperti apa sih tanamannya karena eh, ini tanaman cabe ini katanya eh, minta tolong dilihatkan apa kurangnya karena ini tanamnya nggak luas teman-teman oke kita lihat alat masuk sana ya sini kita Bentar. kalau cabenya alhamdulillah tinggi teman Tinggi, alhamdulillah. Kita ke sana bentar ya. Oke. Kita ke sini. Nah. Nih tipe buahnya teman-teman ya. Tapi saya lihat agak berbeda nih. Sudah agak melenceng sedikit. Agak besar-besar nih. Buahnya. Ini buah atas. Ini buah tapaknya ya, teman-teman ya nih. Ya namanya juga masih belajar penanaman, teman-teman ya. Dari segi apa namanya? perawatan kemudian pupuk. Ya tidak seroyal kita. Tapi ini termasuk alhamdulillah, teman-teman ya. Bentar-bentar. Nah, oke. Nih. Nah. Aduh. Teman. Nah. Ya, nah. kita ke sana, ke sini. Waduh, nih, udah nggak bisa lewat ini teman-teman. Terlalu rapat ini. Ini alhamdulillah tingginya setinggi saya ini teman-teman. Nah, kita dari sana ya. Nanti ngerusak apa namanya? Gak bisa masuk takutnya Daun yang di pinggir-pinggirnya itu takut patah, kita nah. Ini ya oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya, kita jalan-jalan di kebun petani atau anggota saya yang sekarang alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan biarpun menanamnya hanya seribu batang tapi kondisinya sekarang alhamdulillah luar biasa nih teman-teman oke teman-teman saya akhiri salam panen petani happy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh